Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jungimin Channel in the house. Yo, turun dari tempat baru guys ya, seperti biasanya ya. Jadi gue masih kaku banget ya, gue gak tahu apa yang terjadi dengan PUBG zaman now ya. Setelah update gue ngerasa perubahan signifikan dengan kontrol gue, tapi gue gak rubah sedikit setting gue sih. Semoga kali ini udah gak kayak sebelumnya sih. Sebelumnya tuh kayak buset dah, pusing gue mainnya. Sekarang bisa balas dendam juga sih, gue pengen cobain sih, menarik banget soalnya. Bisa ke atas gak? Ambil atas kita ya. Gak tanya boy. Wunden mamang. Bye, have a beautiful time. Enemy spotted. Oh, what? Tenggel 6 gue, banyak juga. Gue bisa nge-kill, cuman gue nyisain peluru guys ya buat musuh yang punya senjata. Cuma gue nge-kill yang gak ada senjata lah. Ada ibu-ibu guys. Easy. Sampain kan. Ada yang baru turun lagi di atas yang mau balas dendam. Telur gua habis guys. Segini doang. 8 dan 11. Bisa gak ya? Nice, thank you. Oh, like that. Oh, ada suara ya? Waduh, ada yang suara panah. Oh, ternyata ada panah ya. Bang. Sampai gua sam. Gantiin sih, dia nyampe, gua nyampein dia, dia nyampein gua. Gak ada peluru sama sekali. Kayaknya mau balik temen tadi. Peluru gue cuma 3 kan. Gimana gue balas dendam? Tahu nggak ya kalau gue kesini? Gila gembel banget gue. Ras, dia bunuh sama mbak-mbak tuh. Mbak-mbak kemper. Norak banget. Kampungan. Gak pernah lihat mobil bagus. Gak bakal gua repep guys. Gak bakal gua repep sama segala gak merepet. Norak, gayanya kebanyakan, nickname juga alay banget, bener. Benci banget ke player kayak gini. Kalau ketemu jadi musuh seneng banget gue. Bantai bantai. Apain sih? Kau kenok gak bakal kripep. Nangis-nangis gue minta maaf. Ayo gue maaf guys. Maaf bang gue terbega ya bang. Bunuh bot aja gak sanggup kok. Gak mau sih gue nomor 3 guys. Awas kau kenok gak bakal kripep kok. Kecuali kau mau jadi tumbal gue aja ya. Malah buang-buang waktu guys itu guys ya. Walaupun gue dapet put tetep gak suka gue. Si norak gaming ini.
Jadi emosi gue mainnya. Well, lebih sering emosi sama temen sih daripada sama musuh. Main solo squad aja bang. Aduh, masalahnya gue gak kuat guys solo squad. Tapi gue pengennya temennya ya biasa aja gitu loh, gak usah banyak gaya. Yang banyak-banyak gaya gini bikin emosi, pak. Danger ahead mana? Ah, males aku. Emang kau siapa ngatur-ngatur aku? Gak kenal aku sama kau. Kalau mau, super sendiri lah kau. Itu Indah Febriani ya. Kok jadi emosi ya? Oh iya, ada mobil ya. Oh, ada banyak mobil ya. Oh, ada. Di pep dia ya nggak apa-apa, gua nggak malas juga malas di pep lu. Kem lah. Nggak ada ini gua, peluru guys. Barang saya udah lihat dicongol, dicolong semua barang gue nih. Ah, pakai scarlet aja. Ini barang saya aja lah kau, ngapain kau? Masih ada musuhnya sebenarnya, tapi nggak tahu di mana guys. Dua orang tadi gue dengar. Nomor dua mau sendiri. Ya, nomor 3, lanjut tembak gua enggak? Halo, motherfucker. Kuek. Kaget gue. Kaget gue. Nomor 3 kan? Lihat nomor 3. Lihat guys, nomor 3 kalau knock jangan di-repap guys. Udah, gue malam itu. Gak jadi ledakin sama dia, sengaja tuh itu. Pengen banget nih ke nomor 3, sumpah. Pengen gue bunuh nomor 3 guys. Kurang aja nomor 3 ini. Awas aja kalau kenok aja kau. Gue gendong-gendong doang. Oh iya, kalau kenok kita gendong saya mati guys ya. Kalau kenok kita gendong saya mati. Gue gendong saya mati. Gak bakal gue repap. Awas aja lu kalau kenok sama gue. Gue gendong lu saya mati. Awas aja. Norak-norak. Biasa, kampungan. Kita bunuh aja guys. Gak ada nyawa juga sih dia. Tapi kalau gua bunuh nanti dia nge-report gua bisa gerak. Mana maksudnya? Ada motor di belakang tembok. Berapa orang ya? Kayaknya 1-2 deh. Oh itu dia. Mana maksudnya? Kok jadi camper gini gua mainnya? Semua. Ah. Pusing pala BRB. Watch out. Watch out. Takut gua ketemu musuh camper guys, sumpah. Ngeri banget musuh camper itu. Hilang nyali gua. Mana maksudnya? Gua pengen bunuh itu bergerak maksud gua. Ya ampun. Mark the location. Watch out. Sabar ya, gue bunuh dulu nih. Watch out. Gak mau gerak loh dia, guys. Sumpah.
Mana sih? Itu dia. Bruh. Emang apa aku ya? Ih, sekarang makin susah aimnya. Susah sekarang aim musuh ya. Burik banget aim gua. Watch out. Barong saya dulu, boys. Watch out. Ada musuh di sini kayaknya. Ada mobil soalnya. Watch out. Ini motor kemana ya? Motor jauh dia. Sampai orang lihat banget bentar. Gak jelas lah. Aim gue busuk sekarang. Abis update susah banget mainnya. Kayaknya kena tembakan gue. Temen gue pada ngendok dimana nih? Ngedoker. Kumpul dimana ngedoker? Masih itu. Enemies ahead. Masih itu musuhnya. Udah gue majuin. Ada orang tadi tiba-tiba hilang ya. Enemies ahead. Wih, what the hell? Aduh, kaget gue. Gak kurang armor gue. Bruh. Mati kawannya bunuh gue tadi. Indah, indah. Makanya indah, jangan songong. Kirain lu lalu cupu kayak gue. Anu temen gue bro. Camper kalau disuruh open field ya kayak gitu susah ya. Ih, aimnya susah banget sekarang ya. Gue ngerasa sih guys, entah perasaan gue atau enggak ya. Cuman gue ngerasa aim sekarang susah cuy. Barong saya dulu bos. Ceng ke ceng. Barongsai Gaming. Wah, bangkit bisa gitu Barongsai. Bahaya guys ternyata. Harus hati-hati dalam menggunakan Barongsai. Gara-gara barang say. Gua ngeliat dia juga ngeliat gua, Sam. Tolong. Aduh, malah gua yang mati kena karma. Dia ngeliat gua ngeliat dia, Sam. Nomor 3 ya. KD1, Asem. KD1, guys. KD1 gayanya banyak kali, Asem. Asem. Ya udahlah, kita lihatlah permainan KD1 ya, kayak mana. Berguru dulu kita dari KD1 ini. Gak ada niatan menolong aku kalian ya, sama sekali ya. Tapi emang gak bisa tolong sih guys. Lempar apa lo? Kan AWM gue, badan. Terus panik gue kan. Bukannya maju, padahal musuhnya gak mungkin nge-spray ya. Tapi otak gue malah mundur ya kan. Kena nomor 1 gue sekarat. Kena mental gak lo? Kita liat lah ya. Mati kau, kena sekali kau. Pucat kau. Hampir kena lagi kau.
Kena. Mantap, mantap, mantap. Cucuk, cucuk, bro, mantap, bro. Kenok ya. Tembak lah. Ya, dilihatin doang. Tembak, Bambang. Temen kau tadi itu di depan juga ada orang, atas. Tembak lah. Nah, tapping. Ya, emak. Jangan KD satu semua temen gue nih. Ya ampun, guys. Kayak gitu. Kok bisa ya? Mati kok, mati kok. Yeah! Pokemon, Pokemon sih, Pokemon ya. Sisa pro player, sisa pro player. Musuhnya Pokemon padahal ya. Itu kiri musuhnya, udah kelihatan kau. Mati semua. Mantap. Mantap. Apa yang bisa kalian andalkan sekarang, ha? Oh, oh, oh. Saling bunuh, cuy. Jangan-jangan dia akan bawa kita ke chicken, guys. Hah? Dapat zona sih dia. Oh my god. Oh my god. Enduro. Kali satu. Wah, gila sih. Gue kayak main-main asem. Jelas itu depan kau. Enggak usah kita kasih tahu ya biar mati sekalian. Itu musuhnya depan dia. Enak kali tinggal nembak dong si Bambang. Jongkok, tembak. Ah, enggak dapat kill dia. Aduh, ngakak, bro. Depan jauh guys itu ya. Enggak lihat ya. Itu depan jauh. Oke, okay. Kalau chicken gua harus berguru sih dari Hunter ini. Manusia menyebalkan ini. Oh, Hunter. Oh, satu guys ya. Si saya ngekill gua sama dia ya. Oke, okay, dimajukan sama dia kan. Usif pro player mah. Beda. Mati kau. Ah, dia oke okay, grappling guys. Gak ditembak lah tuh, diliatin dong. Aduh, ngakak. Ngehil dulu. Dia mati, dia kena granat guys, sebentar lagi. Itu depannya maksudnya. Jangan-jangan chicken. Itu depan kau gak kelihatan, Bambang. Udah kau TPP sampai kapan kau lontong? Ih, jenius sekali handphone ini. Di smoke. Wah, gila. Hentun. Mati kau sama granat bentar lagi, lihatlah. Pakai grappling kau itu kiri kau tembak lah, Bang. Sebenarnya Pokemon semua guys ya. Cuma gua mati sama AWE mas. Dan lebih kocaknya lagi yang membenci chicken kan orang yang paling gua benci. Oke, gua harus bersyukur sih. Karena orang yang membenci, kita benci itu yang memberikan kita apa ya, rezeki teman-teman ya. Jadi terima kasih Hunter ya. I love you Hunter ya. Menurut gua kau jago Hunter ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.